Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Ipan Fadila nikahi wanita 15 tahun lebih muda. Ibu tiri Vero Bramasta ternyata pemilik jabatan yang tak main-main. Sukses kalahkan Vena Melinda. Pasca memutuskan bercerai 5 tahun silam, mantan pasangan Ipan Fadila dan Vena Melinda tak pernah bertemu. Bahkan keduanya lebih sering menghabiskan waktu bersama anak-anaknya secara terpisah. Hal tersebut terlihat wajar, karena keduanya sempat berseteru sebelum bercerai. Seperti diketahui, keduanya resmi bercerai pada tahun 2014 silam. Kini, Ipan Fadila sudah memiliki kehidupan rumah tangga yang baru. Ya, Ipan Fadila menikahi sosok wanita berhijab bernama Sarni pada 25 September 2016 lalu. Sarni merupakan seorang wanita kelahiran Sukabumi, Jawa Barat, 16 November 1984. Ia juga seorang sarjana keperawatan lulusan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, UPN Veteran. Sarni pernah bekerja di Rumah Sakit Mata Aini Kuningan, Jakarta Selatan pada 2011. Namun, kini Sarni mulai menggeluti dunia politik dengan bergabung dengan Partai Gerindra. Pada pemilu 2014 lalu, ia mencalonkan diri sebagai anggota DPR dari daerah pemilihan Dapil Bogor. Bahkan, istri Ipan Fadila itu berhasil lolos dalam pemilu tersebut. Kini, Sarni menjabat sebagai sekretaris fraksi untuk periode 2014-2019. Namun siapa sangka, ibu tiri Verol dan Atala itu terpaut usia 15 tahun dari sang suami Ipan Fadila. Menjadi istri dari Ipan Fadila, tentunya Sarni juga menjadi ibu tiri bagi Verol dan juga Atala. Meski demikian, Sarni dan kedua anak Ipan sudah sangat dekat dan menganggap seperti anak kandungnya sendiri. Baru-baru ini, Ipan Fadila genap berusia 54 tahun pada 24 November 2020. Sang putra sulung, Verol Bramasta pun tak ketinggalan momen untuk merayakan ulang tahun ayah tercinta. Ia pun juga tampak berfoto bersama dengan sang ibu tiri. Sarni seolah menunjukkan bahwa mereka sangat dekat selayaknya anak dan ibu kandung. Potret tersebut dibagikan Verol Bramasta melalui akun Instagram pribadinya pada Kamis. Verol Bramasta bersama sang adik Atala Nova menyempatkan hadir di acara ulang tahun ayah tercinta mereka, Ipan Fadila. Verol dan Atala juga tampak menunjukkan kekompakan mereka dengan keluarga baru sang ayah. Dalam foto tersebut, Verol Bramasta terlihat menggendong sang adik buah hati dari Ipan Fadila dan Sarni. Ibu tiri Verol Bramasta juga terlihat bergabung dengan mereka untuk berfoto bersama. Ipan Fadila yang sedang berulang tahun pun menunjukkan senyum merekahnya di depan kamera. Begitu pula dengan Verol Bramasta yang juga menunjukkan senyum semringahnya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Sampai jumpa.